Salam sejahtera, bersama saya Ina Halina. Hari ini saya berada di kedai roti yang cantik ni. Kita bersama juga dengan tuan punya kedai roti yang sangat cantik ni. Siapa ya? Puan Sheila Bakri. Ya, saya. Apa khabar Puan Sheila hari ni? Baik, alhamdulillah. Sehat sangat. Boleh perkenalkan diri Puan tak kepada para penonton kita kan? Okey, nama saya, okey, nama betul, nama panjang saya Nur Fadila binti Bakri. Sebab ramai kawan-kawan sekolah yang tahu nama Nur Fadila. Tapi saya lebih dikenali sebagai Sheila. Okey, Sheila Bakri. Kalau Facebook saya ada nama Sheila Sharif. Paling senang panggil Sheila Roti. Sheila Roti ya, bukan Sheila Bakery. Bakery tu berniaga lah. Tapi trademark dia sekarang memang Sheila Roti. Mana-mana bagi akak roti dah. Jadi so Facebook dengan IG pun nama sama eh? Ada nama, ada Facebook kena buka dua sebab dah full kan. Satu Sheila Sharif, satu Sheila Bakri. IG Roti Naik JB. Page ada? Page ada, Sheila Cookies and Bakery. Okay, boleh ramai-ramai follow ke IG dan page dan juga Facebook eh. Boleh add friend untuk tengok roti-roti Puan Sheila kita. Ada dekat sana, semua nak roti jenis apa semua ada. Puan Sheila dah berapa lama berkecimpung dalam bidang roti ni? Tahun ni tahun ke-7 saya berniaga roti. Alhamdulillah. Macam mana daripada permulaan dia, boleh cerita tak permulaan? Permulaan macam mana mula-mula tergerak hati nak buka bisnes roti ni? Okey, mula-mula sebenarnya saya dapat offer daripada KL untuk buat kuih tart. Okey, kuih tart tu dia orang nak banyak. So bila fikir sebab saya rumah flat kan, tak boleh saya nak beli oven besar ke, nak buat banyak production yang banyak dekat rumah. So terfikir untuk cari kedai dan sewa kedai. And then buka-buka Facebook, ternampak kelas meroti. So macam kalau buat roti okey juga, sebab roti ni orang makan hari-hari. Kalau cookies tu mungkin orang akan beli once a week, once a month kan. Takkanlah kita nak buat hari-hari. Sekali tu dah pergi belajar. Saya pergi belajar hari Sabtu. Hari Ahad saya terus cuba buat dengan tak cukup barang. Tapi yelah, orang kata hendak seribu daya, tak ada seribu daleh kan. Jadi dengan selimited yang ada lah, perkakas yang ada, yang ada saya guna kat rumah mak saya, saya buat. Hari Ahad saya cuba, hari Isnin orang dah order. Dan sampai ke hari ni, 7 tahun dah saya berniaga roti. Wah, berpunca daripada sikit je tu eh. Ya, daripada mencuba kan. Yalah. Try lah. Alhamdulillah. Dapat sambutan. Dapat sambutan yang menggalakkan sampai sekarang eh. Sampai sekarang, insyaAllah. Boleh bagi tahu tak location kedai kita ni berada di mana ni, kedai Puan Sheila? Okey, ini memang orang sangat confused sebab kedai saya daripada luar pun tak nampak, daripada dalam flat pun tak nampak. Kedudukan di dalam Perumahan Rakyat Iskandar, Johor Bahru. Johor Bahru ya, bukan Gelang Patah, sebab Gelang Patah pun ada satu lagi flat Iskandar. Tapi saya di Perumahan Rakyat Iskandar, Johor Bahru. Kedai saya di bawah Blok E. Blok E. Lepas nampak surau, futsal, boleh nampak kedai saya bersebelahan dengan kedai gunting rambut. Okey, kami berada di sini sentiasa buka 8 pagi hingga 8 malam. Cuti sebulan sekali. Boleh order pagi untuk ambil petang, order petang untuk ambil malam. InsyaAllah kami boleh buatkan. Tapi kalau dalam waste, kita boleh waste tak kedai? Boleh. Senang tak? Ada Sheila Cookies and Bakery. Nanti keluar waste. Yelah, sekarang zaman sekarang dah senang. Ada waste, ada map. Betul. Ada tempat dah safe kan dalam waste, dalam ada, map. Ada. So, diorang boleh Google, boleh tu memang jumpa lah kat sini kan. Jangan cakap tak jumpa kedai Sheila eh. Ada dalam waste tau. Boleh jumpa. Jadi macam cara order tadi dah cakap, berapa cas tu? Okay, memang delivery order walk-in boleh? Ya, walk-in boleh. Okay, kalau walk-in 8 pagi sampai 8 malam. Okay. Kalau tak order, you kena pilih apa yang ada. Tapi kalau bagi order, saya make sure akan siapkan order puan-puan semua. Saya akan siapkan. Senangnya order memang melalui WhatsApp. Sebab WhatsApp saya memang akan laju je jawab. Saya akan reply, let's see macam kak, besok pagi saya nak roti gula 5, kacang 1, donut mini 1 set. Saya ambil pukul 9. Bagi nama, nanti saya akan siapkan. Macam gitu. Kalau kata nak ambil petang, nak order pagi pun insyaAllah. Sebab kedai saya daripada 8 pagi sampai ke 5 petang tu, kami sentiasa on mission. Memang sentiasa buat, sentiasa uli roti.
Jadi dia punya penghantaran, cas penghantaran tu ikut jarak ke atau memang ada cas tetap untuk setiap penghantaran tu? Kita memang minimum 6 kotak. 6 kotak ke atas saya baru boleh hantar dan saya charge RM5. Tapi kebiasaannya lebih daripada RM10 saya tak charge dah. Jadi kalau macam kata nak order sikit, boleh terus datang ke kedai. Kalau berjemaah lah order biasa office kan, office pejabat-pejabat ke bank-bank ke, diorang rajin kumpul order banyak-banyak, saya akan hantar sekalian room. Selain dekat sini, kalau JB ni, luar JB ada hantar tak? KL ke Kedah ke Pahang ke keluar daripada JB ni? Ada hantar juga biasanya, tak? Boleh order lah. Boleh. Kalau biasanya lah saya akan pilih sehari dalam sebulan untuk naik KL. Sebab customer kat KL memang ada. Jadi on the way ke KL tu biasanya boleh dikatakan siap setiap tol saya akan air keruh, alur gajah, pedas, seremban, sungai besi. And then barulah saya akan masuk KL. Dekat bandar KL tu saya akan tetapkan dekat mana yang saya akan hantar. Dan kalau berdekatan dengan tempat-tempat tuan puan, saya boleh hantar. Saya tak charge pun delivery. Saya cuma hantar roti saja. Maknanya tak ada juga pengantaran yang pakai bas ke, transport awam tu ada juga tak? Kalau yang macam saya punya agent memang dia menggunakan khidmat bas. Saya cuba siapkan dan saya hantar kepada bas. Dan bas akan bawa ke KL. Tapi kalau yang owner personally, biasanya saya menggunakan khidmat perhantaran GDEX. Oh, GDEX. Ada juga hantar pakai bypass ada juga? Ada, banyak. Tak rosak roti Tak, insyaAllah. Tapi saya akan beritahulah, jangan order coklat tu jangan. Yang mana yang macam roti-roti yang boleh dipost, insyaAllah boleh. Sebab saya banyak-banyak kali post roti ke luar daripada Johor. Okey, yang ada depan ni adalah salah satu contoh dia punya roti-roti yang ada di Sheila Bakery ni. Kita ada ni tau, sini donat ni yang paling saya dari tadi lah tertarik dengan donat ni lah. Dia panggil apa ni? Donat Bomboloni Donat viral lah. Yang ada warna-warni dan macam-macam perisa ni. Yang macam ini dia harga berapa ni kalau yang berbulung macam ni kan? Okay. Jadi ada kotak kecil ke boleh order banyak? Ada kotak besar ada. Kalau macam kotak kecil macam ini, 8 ketul ni saya jual RM10. Nak lebih jimat, beli yang 30 pieces RM30 saja. Kita akan letak dalam kotak besar lah. Macam pack party macam tu lah. Ya betul, kalau untuk majlis ke biasa macam itu hari musim jamuan sekolah kan. Tak stop diorang, memang banyak gila cikgu-cikgu semua memang order tu untuk anak-anak makan. Sebab dia bersaiz, donatnya bersaiz mini. Senang, ambil, ngap, terus makan. Jadi tak adalah cakap tak habis ke apa. Biasa donat yang besar-besar. Ya betul, ini memang top sale lah. Buat masa ni memang top sale. Memang sentiasa kena, tu apa kata, awak lah rasa. Saya rasa. Yelah. Saya tak. Saya rasa yang ni. Dia ada pizza coklat, dia ada pizza custard, lepas tu dia ada pizza blueberry dan juga strawberry tau. Sebab saya rasa sedap tak sedap ni. Makan-makan dia kena makan kan? Sedap, lembut. Sebab semua inti di dalam ni pun saya bukan beli yang simply yang ada jual. Saya rasa dan sedap dan saya akan maintainkan pada brand yang sama. Okay. Macam kalau orang kata, akak kenapa akak punya inti ni lain, tak macam yang lain. Okay, even inti custard ni pun saya pilih satu kedai je yang sedap, yang kena pada tegak saya untuk saya jual. Saya tak beli dekat kedai lain. Tak ada pun saya akan usaha sampai dapat daripada kedai yang satu tu je yang ada dua inti custard yang sedap. Dia, donat dia memang lembut. Sedap pun. Donat tak sedap, memang lembut dan sedap. Siapa yang nak memang kena order ni memang sedap kan. Okay, nampak kita ada flavor macam-macam. Okay, ni untuk donat. Okay, untuk roti. Tisu. Ni pizza. Tengok saya tengok. Jadi puas hidang tolong saya. Yang ini pizza Ya. Roti pizza. Macam ni berapa ringgit ni? Mini pizza. Macam gini saya jual per box RM10. Ada 5 pieces. Okay. Kita pakai sosis ayam. Sebab customer saya terdiri daripada bangsa-bangsa lain. Chinese, Indian. So, diorang tak ada yang tak makan daging kan? Jadi, saya memang gunakan ayam. Sosis ni pun dipilih juga. Kadang ada sosis yang
Tak, kan kita banyak brand kan. Ha, tapi memanglah saya memang kalau anda kata ada customer tu nak special order, dia tak nak, dia tak makan ayam. Ha. Ha, tiba-tiba dia cakap saya nak daging. Boleh kita tak? Boleh request. Ha, boleh, insya-Allah. Ada juga yang tak makan ayam kan. Ha, jangan dia minta sosis itik dah lah. Saya tak jumpa lagi. Panggil roti kahwin. Oh. Sebelah-sebelah. Yang belum kahwin ni kena dah makan ni lah. Cepat sikit dapat duduk. Okay. Okay, ni yang ni. Selain pizza ni ada juga yang lain tak? Ada. Ada coklat sebelah cheese. Ataupun sebelah butterscotch sebelah cheese. Kita boleh yang mana yang topping tu macam nak sebelah floor, sebelah cheese, sebelah floor, sebelah coklat pun kita boleh buat. InsyaAllah. Boleh. Biasa lah kita semua cubalah. Boleh. Cubalah sedaya upaya apa yang pelanggan saya suka. Okay. Yang ni yang last, roti yang last ni. Yang lain kalau kalau semuanya letak atas meja ni penuh. Yelah, dia macam-macam ada flavor lah. Okay. Okay, ini kacang merah. Kacang merah ni daripada 6 tahun dulu saya berniaga. Memang antara paling laku, paling banyak orang cari. Antara roti wajib kena ada. Roti klasik ni lah. Ha, saya tak tahulah apa roti yang roti legend yang suka sangat kan. Isi dia pun memang saya cerewet. Saya tak beli yang brand lain. Tak ada brand tu saya pusing satu Johor. Saya mesti nak cari yang sama. Sebab apa? Customer dah terikat dengan yang ini kan. Jadi kita tetap akan cari benda yang sama. Ini antara roti-roti yang tadi saya ada dengar cerita pasal kuih tat. Mula-mula masih buat lagi kuih tat tu. Eh, ada. Mana benda tak ada tu wajib. Nampak ni tat yang bersepit lagi kita buat. Okey. Ni sakit tulang belakang ni, sepit banyak ni raya. Tapi yalah orang kata antara dia ada dua traditional lah. Betul tak? Cuba tanya zaman sekarang ni kan orang biasa raya je, sekarang tak lagi dah. Tak ada, sentiasa saya ada buat. Sebab dulu kita buat juga time nak raya. Tapi permintaan tu di luar jangkaan. Jadi saya kena sentiasa adakan stok. InsyaAllah kalau raya biasalah lebih lah kan. Yelah. Okay, dapat start ni. Nenas pun yang saya pilih pun nenas yang premium. Yang tak manis sangat, yang tak masam sangat. Alhamdulillah lah, so far customer saya suka yang ini. So saya maintain untuk cari inti yang sama. Ini ya, kuih tat dia yang paling popular eh. Kuih tat. Saya nak tanyalah, anggaran bancuhan roti untuk satu hari berapa banyak, berapa kilo tau kat ni Puan Syilah bancuh? Kalau satu hari eh, paling-paling sikit pun sehari 12 kilo roti. Donat tu 4 kilo, mesti ada bancuh lah. Tapi kalau macam hari Khamis, Jumaat, Khamis Jumaat tu sehari kita cecah dalam 50 kilo. Dan kalau nak cuti panjang tu boleh jadi cecah sampai ke 70 kilo sehari. Sehari. Dia ada macam ada hari-hari yang memang pack penuh, ada hari-hari dia kata hari-hari memang pack penuh. Buat masa ni memang bukan buat masa ni lah. Daripada buka 6 tahun lepas daripada saya buka dulu. Okey, 3 tahun Rabu saya tak tidur malam sebab Khamis kita banyak order. Memang hari Khamis lah paling banyak order mana-mana. Jadi hari Khamis tu antara hari pantang lah. Janganlah ajak saya nak keluar ke, nak ajak saya nak pergi berkelah ke, ajak saya cuti ke. Memang saya tak akan terima. Okey, memang hari Khamis. Dan hari Jumaat, dia bawa ke Jumaat. Sebab Jumaat tu dia banyak pada yang pekerja swasta. Jadi pekerja swasta diorang, orang-orang bank kan, bankers kan, diorang rajin order pada saya hari Jumaat. Kalau hari Khamis tu memang kita government, orang-orang pejabat kerajaan dan cikgu-cikgu sekolah. Berapa ramai pekerja Puan Syilah buat masa sekarang ni? Pekerja dapur saya yang ada 4 orang yang tetap, 4 orang, ada satu runner. Tapi saya dan suami pun akan turun padang juga. Kadang-kadang dah 4 orang panggil mak, panggil anak saudara pun tak cukup. Semua satu keluarga semua panggil lah. Semua dengan bapak-bapak saya kena tolong pun. Memang itu dah memang. Yelah, sampai kita pun tak sempat makan. Kita tak sempat sarapan tak jumpa lah. Memang tak jumpa sarapan. InsyaAllah. Sebelum kita sampai di penghujung rancangan, apakah pesanan-pesanan atau kata-kata daripada Puan Syilah lah untuk pembeli-pembeli di luar sana tu? Okeylah. Saya pun dah berniaga dah lama, dalam tahun dah 7 hampir ni cecah bulan 12 ni 7 tahun lah saya berniaga. Okey. Bulan 12 ni saya dah 7 tahun berniaga. So saya
saya sangat kenal dengan pelanggan saya dan saya ada ramai pelanggan alhamdulillah daripada Johor, luar Johor, KL pun ramai. So kalau sesiapa yang berminat boleh terus WhatsApp saya di nombor telefon yang tertera di bawah tu, okey. So kalau Facebook pun boleh follow Facebook saya. Saya ada selalu masuk gambar. Cakap lagi sekali Facebook apa tadi? Facebook saya Sheila Bakri. Sheila Bakri. Sheila Sharif. IG Instagram saya Roti Naik JB. Okey. Boleh cuba dan dijamin halal sebab pekerja saya semua Islam dan kami insya-Allah akan menjaga kesihatan, menjaga kesihatan, kebersihan memang amat dititik beratkan di sini. Sebab dia orang pun tahu kalau tak bersih tahulah dia orang. Kan pekerja-pekerja dah masak dah dengan perangai. Garang ni pun Sheila. Itulah dan kami punya produk pun insya-Allah saya buat daripada bahan-bahan yang nak kata mahal pun tak mahal lah, tapi yang memang yang terpilih sajalah. Ya, betul. Saya bukan inilah semua memang saya pilih yang paling istimewa, yang paling terbaik, yang sedap di sebab saya pun keluarga memang selalu makan, jadi saya nak pelanggan terima apa yang boleh puas hati. Okey? Okey. Insya-Allah. Terima kasih. Apa kata semua cakap? Okay, marvelous. Yeah.